Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukanlah bahagia yang menjadikan kita tersenyum, tapi tersenyumlah agar kita bahagia. Tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup, dan usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia suatu waktu. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tasaunan nasa bi amwalikum walakin liyasahum bastul wajhi wa husnul khuluq. Rawahul Hakim. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menarik hati manusia dengan harta benda kalian, dan tetapi kalian akan mampu menarik hati mereka dengan wajah ceria dan akhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Beliau Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini cukup cerdas dan menarik. Janganlah kamu memalingkan wajah tatkala berbicara dengan orang atau diajak berbicara dengan orang. Perlakukan dengan baik dan sopan lawan bicaramu. Perlakukan dengan sopan santun agar tercipta suasana akrab penuh kekeluargaan. Para pakar komunikasi dunia belum mengangkat teori komunikasi, Al-Quran sudah mengajarkan tentang teori komunikasi. Semoga Allah berkenan menjadikan kita semua cerdas untuk berkomunikasi dengan sesama agar tercipta suasana akrab penuh kekeluargaan. Kokoh spiritual, mapan intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.